lingkungan sistem komputer. Yang pertama, arsitek dan analis sistem komputer. Di dalam lapangan pekerjaan ini, Anda dapat membuat sebuah arsitektur, sebuah sistem komputer baru, dan juga menganalisanya untuk tujuan tertentu. Yang kedua adalah prekayasa sistem komputer atau computer system engineer. Di mana di sini Anda mampu merekayasa atau membuat sebuah sistem komputer baru atau membuat sebuah alat baru yang ditujukan untuk tujuan tertentu yang tentunya dibutuhkan oleh beberapa bidang industri. Selanjutnya adalah IT support. Di mana IT support merupakan lapangan pekerjaan yang sangat umum yang ada di dunia IT, di mana di sini Anda mampu melakukan maintenance ya, ataupun perawatan di dalam bidang IT di beberapa perusahaan yang menggunakan jasa IT tersebut. Selanjutnya adalah arsitek dan analis jaringan komputer. Di dalam jurusan sistem komputer ada sebuah konsentrasi sisi IT, yaitu Creative Communication and Informative Technology, di mana di sini Anda diajarkan untuk menjadi seorang admin jaringan yang mampu merancang sebuah jaringan komputer di dalam sebuah gedung yang dimana terdapat banyak sekali komputer yang saling berhubungan. Dan tentunya terakhir, masih banyak prospek-prospek kerja lainnya yang masih terbuka, dikarenakan di dalam jurusan sistem komputer ini kita lebih mengutamakan inovasi. Ya, artinya dalam inovasi tersebut kita juga mendapatkan banyak lapangan pekerjaan yang baru. Misi program studi sistem komputer. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas melalui student center learning. Yang kedua, menyelenggarakan kajian dan penelitian dalam bidang komputer sistem dan creative communication and innovative technology. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memberikan inovasi dan gagasan di bidang komputer sistem dan creative communication and innovative technology kepada masyarakat. Visi program studi sistem komputer. Pada tahun 2024, program studi sistem komputer menjadi masyarakat global atau global citizen yang menguasai teknologi informasi dengan kompetensi komputer sistem dan creative communication and innovative technology yang berkualitas, berintegritas, dan berdaya saing tinggi. Prestasi yang diperoleh program studi sistem komputer yang pertama adalah juara 1 dalam lomba sistem komputer expo di Universitas Serang Raya. Yang kedua adalah juara 2 lomba Teknofest dalam kategori Ecobot di Universitas Multimedia Nusantara. Yang ketiga adalah juara 3 dalam lomba Teknofest dalam kategori Ecobot di Universitas Multimedia Nusantara. Yang keempat adalah juara 2 Festival Hackathon dengan tema Digitalisasi di Indonesia, berkolaborasi dengan mahasiswa sistem komputer dengan teknik informatika